yang melaporkan itu harusnya adalah korban. Tapi karena ini ada orang, bukan korban yang melaporkan, dan yang korbannya adalah anak, tapi yang melaporkan orang lain, dan juga orang lain bukan daripada orang yang sudah berhak untuk melaporkan. Dan kita sudah memberikan pemahaman hal itu sebanyak 2 kali. Tapi karena masyarakat kan ingin melaporkan tetap, ya polisi tidak boleh juga untuk menolak laporan jika kita tetap menerima laporan itu. Nah, setelah kita menerima laporan itu, itulah dasarnya kita untuk menindaklanjuti daripada laporan itu.